Berbuatlah sesuatu yang kamu juga harapkan orang itu berbuat seperti itu kepada kamu. Dan janganlah berbuat sesuatu yang kamu pun tidak mengharapkan orang berbuat itu kepada kamu. Berkatalah sesuatu yang kamu berharap orang berkata itu kepada kamu. Dan jangan mengatakan sesuatu kalimat yang kamu pun tidak ingin mendengarkannya dari orang lain. Kalau kita ingin orang jujur sama kita, maka kita pun juga harus jujur sama orang lain gitu. Masya Allah. Dan itu menjadi kunci agar kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan dalam diri kita. Maka dalam kejujuran itu ada ketakwaan. Orang yang bertakwa, jujur hidupnya. Orang yang beriman, jujur hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa ditatap oleh Allah. Dia merasa dilihat oleh Allah. CCTV ada matinya. Manusia ada lalainya. Tapi penglihatan Allah kepada kita tidak akan pernah ada lewatnya.